Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Rianto Pesor. Dalam video kali ini ingin memberikan tips cara menyimpan tempe yang baik. Oke. Kita langsung saja ke TKP. Sebelumnya jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Menyimpan tempe yang baik. Pertama, apabila tempe dari pasar masih mentah, kita jangan langsung masuk kulkas. Kita tumbuhkan jamur dulu. Dan apabila tempe dari pasar itu dipegang sangat panas, juga jangan masuk kulkas dulu. Kita ler dulu. Kita ademkan dulu kalau perlu, kita kipasin. Pada dasarnya, jangan menyimpan tempe dalam keadaan masih mentah. Karena pertumbuhan jamur itu akan lambat dan kemungkinan akan jamur akan mati. Lebih baik kalau ditumbuhkan dulu jamurnya biar penuh, biar matang, baru disimpan di kulkas. Kalau panas juga jangan langsung di kulkas. Bisa didiamkan atau dikipasin dulu biar adem. Pada dasarnya tempe bisa bertahan 1-2 hari. Kalau pembuatan dan perawatan pengrajinnya itu baik dan benar, maka akan bertahan. Dan apabila perawatan dan pembuatannya ada yang salah dari pengrajinnya, maka sehari saja atau beli pagi, sore sudah busuk. Tempe yang bungkusan atau yang belum dipotong akan lebih awet daripada yang sudah diiris. Tapi kalau sudah diiris ya gak apa-apa, masih bisa kuat juga. Tapi kalau alangkah baiknya kalau beli yang tertutup saja kalau niatnya untuk disimpan. Bila tempe sudah tumbuh jamur dengan lebat atau matang, kita taruh kulkas aja begini, dikasih sirkulasi udara. Dan dengan suhu yang rendah, jangan suhu yang tinggi. Dan peringatan, jangan menyimpan tempe di dalam freezer. Karena pada dasarnya tempe di freezer akan membeku dan akhirnya jamur semuanya akan mati dan akhirnya akan membusuk. Oke, apabila tidak punya kulkas, alangkah baiknya pilih tempe yang masih belum matang atau mentah. Tinggal ditaruh aja di meja. Ya, kayak gini aja. Kalau tempe yang baik biasanya tidak akan busuk dalam waktu 1-2 hari. Dan apabila cara pembuatannya salah dari pengrajinnya atau pembuatnya, maka sehari saja sudah akan busuk. Dari saya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.